Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semua? Semoga sentiasa diberi kesehatan dan dimurahkan rezeki. Oke, inilah tempat saya kuarantin di Asrama Haji Surabaya. Nah, jadi sangat penuh ya kawan-kawanku semua. Ini satu bilik ada 10 orang ini satu bilik ini. Jadi sebab orang balik dari luar negeri itu sangat banyak ya. Oke, nah ini tempatnya ya, ini blok D1 ya. Oke, sekarang saya mau turun ini. Ini saya ada di tingkat 2. Jadi ya, tengok ya kawan-kawanku semua. Sampai ada yang tak dapat bilik. Ini baru sampai semalam ini. Sangat penuh orang. Oke, kawan-kawanku semua. Terima kasih yang sudah selalu support. Ini masa pengambilan sarapan pagi ya. Jadi beratur sangat panjang ya kawan-kawanku semua. Saya juga belum ambil makan ya, tapi saya mau tunggu orang sudah kurang baru saya mau ambil makan. Oke kawan-kawanku semua. Jadi inilah suasana kuarantin di Asrama Haji Surabaya Indonesia ya. Nah, tengok kan, betul-betul penuh orang. Jadi saya di sini itu sampai biasanya itu 3 hari, 3 hari sampai 4 hari ya. Dan nanti saya akan kuarantin lagi di kabupatennya. Nah, jadi selepas di sini 3 hari atau 4 hari, terus pindah lagi ke daerah masing-masing. Nah, nanti di daerah masing-masing itu mungkin 5 sampai 6 hari baru boleh balik kampung ya. Jadi suasananya sangat penuh Asrama Haji Surabaya Indonesia. Oke kawan-kawanku semua, terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah support. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.